Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Botakers. Gimana kabar sahabat-sahabat semua? Semoga sehat selalu, diberikan umur panjang, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan video kali ini, saya ingin berbagi pengalaman saya selama treatment, selama perawatan memakai Big 3. Ini pertumbuhan rambut saya sudah selama treatment sudah 4 bulan lebih, sekitar 2 minggu, dan alhamdulillah sekarang rambut saya sudah lebat. Ya, menurut saya sudah lebat sih. Ini perkembangan rambut saya selama 4 bulan lebih 2 mingguan, guys. Cuma ini yang botak M-nya ini yang belum tumbuh, tapi udah keluar rambut-rambut tipis. Setidaknya sudah lebih lebat nih. Lihat di belakangnya, ini lepas ini guys. Sebelah sini juga udah lebat nih. Dan lebat. Ini rambut selama saya treatment itu baru potong rambut satu kali nih. Jadi rambut saya tebal sekali nih. Saya potong rambut ketika treatment sekitar 1 bulan lebih, hampir 2 bulan lah saya potong rambut. Nah, ini belum potong lagi, masih tebel. Nanti kita coba potong lagi. Nah, alhamdulillah. Nah, sekarang rambut saya sudah bisa disisir. Dulu nih di sini licin sekali. Bisa lihat video saya yang waktu baru treatment sekitar umur treatment 1 bulan. Di sini licin nih. Nah, ini alhamdulillah sudah bisa disisir. Oke, inilah perkembangan rambut saya terkini. Semoga bisa motivasi teman-teman semua yang mengalami kebotakan seperti saya. Jangan ragu memakai perawatan Big 3. Alhamdulillah sudah ada hasil seperti ini nih. Yang penting selama perawatan itu harus sabar, telaten. Bagi para pejuang-pejuang botakers yang lagi treatment,
Semoga rambutnya tumbuh lebat lagi, bisa ganteng lagi, bisa lebih pede lagi. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Salam Botakers.